Ribuan masyarakat Aceh memperingati Hari Pahlawan ke-73 yang dilangsungkan di lapangan Belang Padang Sabtu 10 November 2018 pagi. Dalam peringatan itu, para pejabat di lingkungan pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh hadir bersama masyarakat serta para pelajar. Rektor Unsia Samsul Rijal yang menjadi inspektur upacara mengatakan, peringatan Hari Pahlawan bukan semata seremonial, namun harus syarat makna. Masyarakat harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dan juga mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Samsul juga mengatakan peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi diri sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil,